kali ini akan membahas film horor dari Thailand yang berjudul Ghost Lab yang telah dirilis perdana pada 26 Mei kemarin. Film bergenre horor dan fiksi ilmiah ini diarahkan oleh Gov Paween yang pernah menyutradarai serial populer yaitu Girl From Nowhere 2. Secara garis besar, Ghost Lab menceritakan tentang Chiwi Prometheus atau Wi dan Arjong Sonyata atau Gla. Dua dokter muda ini memiliki pandangan berbeda mengenai hal-hal mistis. Meski sudah banyak film atau serial yang melibatkan hantu ke dalam alur ceritanya, Ghost Lab sedikit berbeda karena berfokus pada pembuktian bahwa hantu itu nyata melalui eksperimen yang dilakukan oleh dua dokter muda. Hal ini sedikit menggelitik karena biasanya seorang dokter sangat realistis dan memandang sesuatu dari sudut pandang ilmu. Tetapi dalam film ini, Wi dan Glad digambarkan sebagai dokter yang mempercayai hal-hal berbau mistis. Ghost Lab memiliki ide cerita yang sangat segar dan out of the box. Satu jam pertama terasa sangat seru, apalagi saat Wi mengungkapkan ide gilanya bahwa akan menyeberang ke alam baka. Jadi memunculkan ekspektasi ya. Wi tidak memiliki alasan yang cukup kuat untuk melakukan eksperimen tersebut, kecuali jika ia menerima tawaran gelas setelah sang ibu meninggal. Itu bisa dijadikan alasan yang cukup kuat karena jika eksperimen tersebut berhasil, ia bisa terus melihat ibu yang sudah meninggal. Horor yang begitu kuat, apalagi dengan tambahan jump scare yang sukses memacu adrenalin. Bagi para pecinta film horor dengan bumbu drama dan fiksi ilmiah, Ghost Lab bisa masuk ke list tontonan kalian. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa subscribe dan loncengnya dinyalakan ya. Terima kasih, selalu sehat.